Kembali lagi di Fakta Terkini. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terjun ke Muara Angke demi bersihkan sampah yang menghampar di kawasan hutan mangrove. Petugas terkendala lumpur tebal untuk sampai ke lokasi. Bersama gotong royong bersihkan sampah yang menumpuk. Kamis siang, personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta datangi kawasan hutan mangrove di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah di kawasan ini kondisinya telah mengkhawatirkan. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove terakhir di utara Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ikut serta dalam pembersihan sampah. Perlu kita tanamkan kesadaran pada kita semua, pertama adalah kebersihan. Kalau bisa sampah plastik jangan sampai ya berterbangan atau berhamburan di kawasan ini. Kalaupun ada mungkin dikumpulkan secara tersendiri, entah itu di recycle atau dibakar dan lain-lain. Kalau dia ditanam, kita lihat nggak pernah akan terurai. Kalaupun terurai nggak tahu berapa ratus tahun bisa terurai. Tak sedikit personil yang kesulitan menuju lokasi lantaran endapan lumpur yang tebal. Meski demikian, para personil antusias mengumpulkan sampah untuk selanjutnya dibawa ke penampungan akhir sampah. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.